Pemirsa, puluhan pelajar dari dua sekolah berbeda saling serang di jalan utama Kota Tual, Ambon dengan melempar batu. Salah satu gedung sekolah menjadi sasaran emosi para pelajar. Tawuran bermula saat siswa SMA 1 K Kecil Kabupaten Maluku Tenggara pukul 1 siang mendatangi gedung SMA 1 Tual. Siswa SMA 1 K Kecil langsung melempari gedung SMA 1 Tual. Hal ini menyulut emosi siswa SMA 1 Tual. Spontan, ratusan siswa SMA 1 Tual keluar dan membalas lemparan. Akibatnya tawuran tidak dapat dihindari. Para guru, satpam sekolah, dan petugas kepolisian akhirnya turun tangan mengamankan situasi. Tawuran ini kerap terjadi dan belum juga menemukan solusi.